Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Saya dapat hadiah dari supporters dari Sarawak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Rizwan dari syarikat Kendro Serian Berhad sebab sudi bagi saya hadiah. Saya tak sangka tempoh hari Encik Rizwan dari Kendro Serian Berhad. Yang ni tutup alamat. From, tu nampak tu? From Kendro Serian Berhad, Mr. Rizwan dan Mr. Nick. Jadi tempoh hari Encik Nick dengan Encik Rizwan datang ke Semenanjung. Ada meeting di Kuwait KL. Sebelum start meeting, sewa kereta, sanggup sewa kereta datang ke Port Dickson tu, jumpa saya dulu, berkenalan. Alhamdulillah, lepas tu mereka berdua pulang ke Sarawak. Dan tak lama lepas tu saya dapat hadiah dari mereka lah. Terima kasih Mr. Nick dan Mr. Rizwan dari syarikat Kendro Serian Berhad. Dan alhamdulillah, saya telah mula recommend customer-customer saya yang berada di Sarawak kepada syarikat ni. Mana-mana customer saya yang WhatsApp dari Sarawak, saya terus forwardkan contact number syarikat Kendro Serian Berhad, insyaallah, kepada syarikat Kendro Serian Berhad. Semoga rezeki anda murah, buat kerja ikut spek yang betul, ikut teknik yang betul, bertanggungjawab, insyaallah Allah akan bagi lagi banyak rezeki. Jadi jom, tanpa melengah masa, jom kita apa buat cakap bu? Unboxing. Apa dalam ni? Sekali lagi. Sesiapa customer saya dari Sarawak, boleh contact Encik Rizwan atau Encik Nick. Boleh Google atau online di media sosial, search Kendro Serian Berhad. Clear? Kendro Serian Berhad. Zoom. Lama sikit biar nampak syarikat ni. Okey, alhamdulillah, insyaAllah, mana-mana customer saya yang dari Sarawak, saya dah mula forwardkan contact number Kendro Serian Berhad kepada mereka. InsyaAllah, sama-sama share rezeki dan sama-sama dapat bantu customer kita. Okay, jom kita unboxing. Apa ni ada kat dalam ni? Siti payung, kek lapis tu. Oh, ni. Apa ni? Siti payung, kek lapis. Kita dapat beberapa hari lepas, tapi jauh sikit yang dapat alamat. Tapi saya sibuk kepada Encik Rizwan dan Mr. Nick, minta maaf saya lambat open unboxing hadiah ni sebab saya terlalu sibuk. Macam malam tadi saja saya sampai dekat rumah pukul 1 pagi lebih. Saya mandi, rehat, siapkan kerja mana yang tak siap. Saya tak salah, saya tidur semalam pukul berapa yang? Lebih 3. Hampir pukul 3, saya ingat. Saya tengok jam. Pukul 3 tepat. Saya baru start nak masuk bilik nak tidur. Pukul 3 tepat. Jadi kerja saya sangat sibuk dan saya selalu balik lambat. Dan hari ni ikutkan saya rushing. Ada job besar juga. Customer dah bayar full payment. Tukar upgrade 2 DB 3 phase. Pasang earthing, pasang LST, lightning strike trap. Dan kebetulan mungkin staff-staff saya semalam penat sangat dan belum sampai. Sepatutnya dah sampai ni. 2 minit lambat, nampak? 8.32. Kejap lagi call dia orang. Walau penat macam mana pun kita komando, nampak bos? Dia orang buat kerja. Dia orang bila bos ada, dia orang jadi helper. Bos yang buat kerja. Bos pun driving. Bos balik kerja, mandi-mandi, siapkan kerja lagi. Apa post video dekat media sosial. Dia orang balik kerja mandi-mandi, tidur. Tapi nampak sampai sekarang tak sampai lagi. Mana 3 orang? Farid, Man dengan Adam. Mana 3 orang ni? Dah sampai dah. Baru sampai. Lambat 3 minit. Bagus Adam, bagus. Adam yang pertama. Adam, kita pergi. Call Man, call Farid. Cepat. Buka tak? Buka tak ni? Buka tak? Orang tu pergi. Ha? Ada masuk Adam. Tak ada pun.
ada Adam. Adam masuk, Adam masuk, Adam. Okey, masuk cepat. Adam call Farid dengan Man. Cepat sikit sebelum abang marah. Cakap dia. Okey, Roger. Ada 4 biji. Jadi seorang satu dapat. Dah lama beli. Beli dah lama. Terlampau lama. Tak tahu bila beli. Tak pernah pakai. Semalam saya pergi ofis. Saya nampak. Saya ambil lah. Cantik. Cantik. Okay, ni miau baru saya. Ni miau baru saya. Nama dia Cantik. Alhamdulillah. Nama dia Cantik. Kali ni saya letak nombor telefon dekat sini. Ada rantai nombor telefon. Siapa jumpa, sila telefon. Jangan kidnap . Jangan kidnap kucing saya . Yang gerai tu dah kena kidnap. Tak tahu dah siapa. Okey, kita buka. Kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Lama intro nak tunggu unboxing ni. Saya tak sabar. Okey, kita sarapan kek lapis . Ini. Buat video nak? 6 minit. Abang kena buka macam ni sebab abang nak elak alamat tu kan. Okey, tutup macam ni lah. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Alhamdulillah. Sangat cantik dia punya kotak. Please handle with care. Thank you. Ni yang logo dia. Siti Payung. Kek lapis Sarawak. Siti Payung. Okey, okey. Cepat Adam, sini Adam. Kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom, zoom, zoom. Relax, relax. Steady. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaiklah. Adalah hadiah apa ni? Tu Encik Muhammad Azrizal Aziman dari Kenro. Ada hadiah lah. Yang. Cantik. Nampak? Kelupis pulut sambal. Special. Ni kena panaskan dulu ke boleh makan terus ni? Baca. Sini Adam duduk kat abang. Duduk kat Acik. Acik. Adam duduk kat Acik. Acik. Kita dah jadi Acik yang. Duduk. Alhamdulillah. Cantik. Cantiknya. Cantiknya. Korea. Ketik kuku. Pengetik kuku nak. Cantik. Ni anak saya ada 4 orang tuan. Anak saya 4 orang ni 3 orang kau bergaduh punya ni. Tak boleh bagi anak. Acik lah dengan akak. Kita 3 orang. Korea. Cantiknya lawanya. Abang nak ni lah. Abang yang ni . Sebabkan okey Cik Rizwan dan Cik Nik disebabkan isteri saya dan pengurus perumahan saya ni, pengurus rumah tangga, tolong ambil video. Anak saya punya PA. Jadi saya hadiah kat dia orang lah. Okay. Sayang nak mana? Yang mana? Semua yang. Ayah tu Korea cantik. Okay, sayang ni ambil. Tang kiri. Tang kanan okey. Ana. Okey. Ini abang punya tau. Cantik nama suka ni. Okay. Yang bagi tahu. Ada tahu lah kat video. Lawa. Nampak? Ini kena panaskan dulu kot. Aku tengok belakang. Tak tahulah. Panaskan. Kena panas. Okey. Cantik bungkusan dia. Lawa Okey. Adam tolong buang boleh Adam? Boleh. Jangan buang muka toki mahal ni. Okey. Buang kantong sampah tu lah pasangan balik . Okey. Kita susun dulu sini. Ada 2. Sedap ni . Tak payah makan kat kedai lah. Kita panaskan je. Alah, tunjuk PISAU pula. Kat TikTok tu boleh masuk ke tu? Nanti ayah potong. Okey. Banyak ni. Kek lapis Sarawak. Ya Allah, alhamdulillah. Mahalnya. Adam, tolong masuk rumah Cik. Tolong ambil pisau kat dapur. Pandai-pandai cari sendiri . Kat laci ke kat tepi? Kat laci tepi ke pada pandai. Kek lapis blueberry cheese. Ni. Kayu manis. Sedap. Cantik. Tolong jangan jealous . Tolong jangan jealous . Semua. Tolong jangan jealous. Ada lagi. Lapis coklat. Terbaik. Mahal. Memang mahal. Terima kasihlah Cik Rizwan dan Cik Nik. Isteri saya dari dulu ajak pergi Sarawak sebab nak beli kek lapis. Betul yang? Tapi jadi.
Kek lapis berperisa keju. Sedap ni. Cantik sini. Oh, bukan ni cantik. Nama kucing cantik. Okey. Durian. Ui, sedap. Hari-hari kan kek macam ni. Kau pandai. Kek lapis. Kopi. Okey. Ibu nak mana dulu? Tak kisah ya. Ibu pilih cepat nak mana dulu. Nak mana? Video macam cantik. Tengok tengok video macam cantik. Nak mana? Zoom masa pilih tu. Ibu nak mana? Tak pernah durian. Makan durian dululah. Ha? Makan apa? Nak durian. Durian. Adam nak mana Adam? Ayah, ibu nak ambil gambar ni kan. Okey, ambil gambar. Ni nak buka ni. Kejap ya, ambil gambar sini. Ambil gambar, tengok gambar. Tengok gambar cepat sikit. Okey. Dah. Adam, acik tanya Adam. Adam nak buka yang mana? Adam nak buka kek lapis durian dulu ke kek lapis durian dulu? Okey, bagus. Nampaknya Adam punya fikiran sama macam abang dengan akak semua. Acik. Ya. Dah jadi acik dah ya. Lawa kali dia. Bau durian. Tengok. Durian nak buat benda ni. Bukan senang ni. Obat susah pula. Pakai mesin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Sayang. Anak banyak sikit. Anak yang tak boleh. Diet. Adham. Jom mana dah dia orang ni? Acik anak banyak sikit. Kenapa pula? Kuat bau dia. Nah, cuba akak. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Ayah makan dulu. Sedap. Lembut je. Sedap. Sedap tu. Sedap. Nah, ayah akak. Sedap ni. Dah akak. Yang lain ambil sendiri ya. Dam. Nah. Ambil Dam. Lagi sawak tak bila. Okay, Adam, muka Adam. Makan. Sini muka. Sini kat Adam. Sini lah, duduk makan. Duduk. Sopan orangnya. Kan. Okey. Mesti ni, apa Acik tanya? Adam mesti jawab dengan ikhlas. Kena ikhlas, faham tak? Kalau tak sedap, kita tak sedap. Ikhlas ya. Sedap ke sedap? Sedap. Sedap ke sedap? Sedap. Sedap. Okey, alhamdulillah. Adam kata sedap. Saya tak paksa dia. Saya tanya sedap ke sedap? Dia kata sedap. Bagus Adam. Okey, duduk makan. Saya lagi nak kek mana lagi? Okey, Ana. Abang pilih bagi pilihan Ana pula. Kek mana? Kayu manis ada. Ni. Tengah. Blueberry. Cheese. Main. Tersedap pula. Lembut. Sedap. Wow, sedapnya, cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni tak yang nasi. Dia pintu sikit ya, kemain besar macam tu. Tak apa, besar sebab kenyang. Okey. Ni apa ni, perisa dia tadi ni? Blueberry cheese. Tengok, tekstur dia lembut. Memang original kek lapis lah. Saya rasa saya tak pernah jumpa lah. Seingat saya lah, saya rasa lah. Tak pernah jumpa kek lapis yang se-premium macam ni. Memang premium. Terima kasih Encik Rizwan dan Encik Nick. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Sedap. Ya. Nak. Terima kasih lah. Sudah yang? Sudah. Okey. Adam. Acik nak tanya. Ke semua ni. Ambil. Okey. Rasa. Abang naik kelas. Acik naik kelas. Jangan tipu eh. Tak terkata sedap. Nampak. Sedap ke sedap? Sedap. Sedap. Adham tak tipu. Sedap. Saya ikhlas, saya tanya dia. Dia jawab sedap. Betul, sedap. Okey, dah lah cukup tu. Okay, lah. Kenang ke lah. Ha?
Ha? Cuba buka. Cuba buka. Oh. Kalau buat review dengan wanita memang macam tu tuan-tuan. Oh, macam ni. Ni buka baru masuk. Buka ni Nam, anda kena buka dalam, buka buka plastik sikit, baru masuk dalam microwave. Kuskan. Eh? Ni kena ikut instruction ni. Bungkus tu. Ha, tu kita bungkus ada kan? Bungkus. Kita ada kan? Ada. Okey. Jadi yang ni simpan dulu. Ni kita habiskan dulu untuk pagi ni lah. Okay. Eh? Terima kasih. Okey. Okay. Kepada Encik Nik dan Encik Rizwan dari Kendro Serambut Rahat dari Miri Sarawak. Terima kasih. Saya sangat hargai dia. Alhamdulillah sangat sedap. Saya sangat berpuas hati. Sekejap. Farid, masuk Farid, masuk Farid. Macam-macam. Nampak dia tak buka kau kau topi, nampak tak? Farid, masuk Farid. Aduh, bas tu kan. Ini baru kita. Kamil, Kamil, Kamil. Kamil, sayang. Lagi. Farid panas ni. Kita tunggu Farid. Ah, cantik tu. Kan berebut kan masih. Yang berat kita. Cepat Farid, cepat Farid, cepat, cepat. Lari Farid. Lari lah. Lari. Okey Farid. Farid nak pilih yang color mana? Sorry lah. Color mana? Ha. Pilih. Ha. Okey, lapis. Ni durian, ni blueberry. Ni okay, durian, ya? Blueberry. Ini tak termasuk. Lapis coklat. Ni coklat. Saya nak coklat. Nak coklat. Okey, Farid pilih coklat. Eh? Eh, niaga. Ya. Ini Encik Ridwan kedai Kendro. Bagi potong RM2.5. Satu potong RM2.5 agak. Mangai, mangai. Oh, ni. Ha? Yang ni kena mungkin kena color apa? Color ni. Plastik tu. Okay. Eh, yang ni tepi ke tepi kanlah. Ni dari Sarawak. Sarawak. RM2.5 ha. Red. Okey. Mana nak datang? Duduk makan. Duduk, rasa. Farid, duduk. Rasa. Okey, fokus dekat Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Farid, mana sini? Okey, abang nak tanya Farid, ikhlas. Sedap ke sedap? Sedap. Sedap. Okey, Farid kelas. Farid kata sedap. Saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik coklat. Adam, eh makan ni. Ambil ini. Ambil ni. Saya breakfast kan, makan ni je. Oh. Coklat sedap. Makan duduk. Makan duduk lupa pula. Duduk. Terlupa tak apa kan? Terlupa tak apa kan? Duduk ada hamsik tu. Oh. Memang sedap. Memang sangat sedap. Yang. Macam mana yang? Sedap ke sedap? Sedap. Sedap kan? Okey, alhamdulillah. Berminit video nah. Alhamdulillah. 20 minit video ni je. Okey, alhamdulillah. Sedap. Kita makan sama-sama. Buat air. Jom kita buka semua ni rasa. Okey. Terima kasih kepada Encik Rizwan dan Encik Nik dari Kendro Malaysia Terbahat. Terima kasih. Terbaik. Balik. Bye-bye.